Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, bosku. Ketemu lagi bersamaku Rizal Ran. Gimana kabar kalian semua, bosku? Oke, kali ini aku konten di rumah lagi, bos. Gimana tampilan rumahku ya? Sama sih seperti yang dulu, seperti kayak gini-gini aja, oke? Jadi konten kali ini aku mau bikin konten bareng Toski, bos, sesuai requestan dari teman-teman. Soalnya di uploadan aku yang sebelumnya banyak banget komentar dari teman-teman yang isinya seperti kayak gini, bang, ayo konten lagi bareng Toski, bang, bikin konten lagi dong, walaupun nggak jelas nggak masalah, yang penting upload, bikin konten, yang penting sama Toski gitu. Banyak banget yang berkomentar seperti kayak gitu, jadi nggak mungkin lah aku bikin konten yang nggak jelas, bos. Pastinya aku bikin konten yang berkualitas, yang voice itu pun demi kalian, biar kalian nyaman ngelihatnya, oke? Jadi kali ini aku punya kesempatan lagi mau bikin konten bareng Toski, bos. Ada beberapa variasi yang mau aku upgrade, kira-kira apa ya? Ceritanya gini, sebelumnya udah aku pasangin beberapa variasi di luar konten waktu malam-malam itu aku pasangin biar apa ya, kayak nutut gitu loh, soalnya kan hampir mepet sama kontes gitu. Jadi aku pasangin di luar konten. Jadi kali ini aku mau bikin konten lagi untuk mengobati rindu kalian, bos. Ada beberapa variasi yang mau aku upgrade, kira-kira apa ya, pasti kalian penasaran kan. Jadi jangan lupa subscribe dulu, tekan tombol like, komen, share, apapun deh itu, oke? Jadi nggak usah lama-lama, soalnya motornya ada di dalam, mau aku ambil biar kalian nggak penasaran. Mantap, cus, ambil dulu, bos. Bosku, ini Toski udah aku keluarin, jadi tampilannya seperti kayak gini, bos. Tampilan Toski terbaru untuk menuju event kontes di Berkrea Jatim Series 3 di Kota Malang ini. Gimana menurut kalian? Untuk beberapa variasi sudah terpasang, cuman mohon maafin, bos, untuk kepalanya ini masih belum selesai nih. Gimana le Toyo ini? Kok masih belum selesai aja sampai sekarang? Tapi kemarin udah aku hubungin le Toyo, katanya kepalanya itu masih proses pengecetan, terus belum selesai juga karena yang ngecet lagi sakit, bos. Nggak tahu lagi sakit apa ya, doain aja biar cepet sembuh dan biar cepet-cepet nyelesain kepalanya Toski, biar aku cepet-cepet masang juga gitu, biar kalian tahu juga gimana tampilan Toski kalau sudah dipasang kepala atau batoknya, oke? Oke. Keren nggak? Keren nggak? Keren lah, masa enggak ya, seperti kayak gini tampilan Toski yang terbaru ini, bos. Udah aku pasang plat nomor depan, wow, kayak gini mantap banget. Ini pakai plat yang hologram, oke, jadi tempelannya ini hologram, ada kayak silau-silauannya, mantap. Terus aku pasangin kayak fittingan seperti kayak gini biar kelihatan rame gitu, bos, oke. Cuman ini masih warna kuning, ini sebenarnya ABS punyanya Mas Hanan, cuman udah aku beli, Mas Hanan nggak kepake. Nanti aku bakal anodis kembali warna ungu. Jadi sekarang aku mau pengambilan barang yang mau aku pasang ke Toski. Kira-kira barang itu apa ya? Oke, aku mau ambil dulu di dalam. Bentar, tungguin dong, tungguin. Lah, ini dia, bos, barang yang mau aku pasang ke Toski. Wih, gila, skop tabung. Mantap, 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 mantap. Oke, jadi inilah request kalian dulu banget sih. Dulu banyak banget yang bilang, bang, upgrade dong skopnya yang pakai tabung gitu. Nah ini dia, udah aku turutin perkataan kalian, udah aku upgrade Toski pakai skop tabung. Oke, nggak usah lama-lama, tak bukain dulu, bos. Ntar api ini tak taruh mana yo? Taruh sini. Nah
Sekarang aku mau buka ini, kira-kira apa ini dalamnya? Bentar-bentar, tak buka dulu, bos. Yuk, kita unboxing, kita unboxing. Untuk skoknya udah aku unboxing dan sekarang aku mau ambil ini, bos. Kira-kira gimana ini skok tabung yang rencananya buat si Toski yang ada di belakang ini? Mantap, kita ambil dulu, bos. Iya. Nah, jadi seperti kayak gini loh. Tabungnya mana ini, bang? Katanya skok tabung kok gak ada tabungnya. Iya, tabungnya rencananya tak isi LPG. Jadi aku pakai tabung LPG, bos. Enggak, bercanda, oke? Jadi inilah. Tabungnya, wih, mantap banget, gila, keren bosku, mantap banget. Ini tabungnya, kenapa kok pisah? Soalnya kan ini udah selesai aku anodes, warna ungu candy biar serasi sama variasi yang lain. Wih, mantap banget kan? Ini nanti aku pasang di Toski. Ini kira-kira gimana kalau Toski sudah dipasang skok tabung? Hah, pasti keren banget ini. Dan ini salah satu pembuktian request dari teman-teman, soalnya dulu banyak banget yang request, "Bang, beli skok tabung dong, jangan pakai skok yang ini, jelek banget, nggak serasi gitu." Ini kan aku masih pakai yang warna merah, jadi rencananya mau aku upgrade untuk skok terbaru buat si Toski yang pakai tabung, bos. Mantap banget, mantap banget. Oke, bentar, tak taruh sini dulu. Nah, ini tak taruh ini dibuangnya ini yo. Enggak, taruh sebelah sana. Oke. Jadi ini aku mau jelasin ini, bos. Ini kan belum ada bautnya. Kemarin aku baru beli baut di Letoyo. Ini berbagai macam baut probol yang ya apa kayak yang kurang-kurang di Toski itu tak belikan. Jadi apa aja? Aku buka sekalian, bos. Waduh, lo hilang juga cili-cili, amin hilang lo. Oh ya, nah ini dia tampilan baut terbaru lagi buat si Toski, bos. Gila, Toski ini udah full probol masih dibelikan sebanyak ini ya, nggak banyak juga sih, ini cuman untuk keperluan pemasangan skok dan beberapa baut yang kurang gitu aja. Dan ini aku beli di Letoyo, ini tuh tutup itu buat master rem di bagian bagian sini, ini buat master rem. Jadi ini tak belikan di Letoyo biar ya enggak item kayak gitu, ada neopo air pelek lah ikan jos. Oke, terus apa aja yang aku belikan baut buat persiapan pemasangan skok tabung ini? Jadi ini aku sudah beli, ini nanti dipasangkan ke sini. Nah, bagian atasnya pakai probol, bos. Walaupun nggak kelihatan loh, ini kan nggak kelihatan, tapi ya tetap pakai probol. Sombong amat. Oke, terus yang bagian bawah aku pakai probol juga, cuman ukurannya panjang banget ini. Wih, mahal pokoknya, bos. Temen malu. Gimana? Serasi bukan? Terus untuk tutup bautnya ini aku pakai mur yang probol juga seperti kayak gini. Wih, ini yo. Waduh, mahal ini. Keren. Oke. Nah, jadi buat kalian yang pengen tahu kira-kira aku habis berapa ini, oke, aku mau ngasih tahu ke kalian. Untuk pembelian skoknya ini aku mengeluarkan dana 850, bos. Dan ini bukan warna ungu dulu, warnanya itu warna kuning seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gitulah tampilan skok aku yang baru beli dulu. Berhubung nggak serasi gitu sama variasi yang lain, masa warna kuning sendiri. Jadi aku anodeskan ini. Oke, aku anodeskan warna ungu candy biar serasi sama variasi yang lain. Ini juga udah aku belikan baut probol, ini kan bolong. Nah, ini udah tak belikan. Oke, loh, mantap. Untuk ini tadi 850. Terus untuk anodes ini aku menghabiskan dana 250, bos. Skok tabung doang.
Nah, baut-baut ini bukan tergolong baut di sini. Baut-baut ini aku menghabiskan dana 150 untuk 5 baut probol. Terus bracketnya ini udah chrome. Habis berapa ya? 100.000. Ini paketan sama mesin calter ini. Nah, ini bos, yang mahal ini mantap banget. Nah, ini tuh semuanya ini aku belikan di Letoya itu menghabiskan dana 650. Gila. Mantap banget ini. Hah. Aduh. Aduh, lele. Aduh. Oh, lapo, Bang? Iya, gak tahu mangan mergo kakan gitu variasi. Luwe, bos. Mergo wani peri lah, wani luwe demi si Toski ini biar bisa ikut kontes dan tercapai impianku punya motor kontes gitu, wes. Kalian kalau pengen modif seperti kayak gini, ya wes wani loro, wani peri, wani luwe, wani sak sembarangi, oke? Oke. Gak usah lama-lama, kita pasang sekarang. Aku juga penasaran banget ini gimana tampilannya kalau Toski sudah terpasang sekop tabung ini, bos. Ikutin terus video aku. Mantap. Just enjoy it. You were fine all this time, I was inside out. Put my heart in your hands till it came back round. Didn't think that you'd fallen so deep. Didn't know that I had it in me. Guess my sanity breaks away to ease. Bring it to a halt, back down. Bring it to a halt, you're back and it's all your fault. Back down. Bring it to a halt, you're back and it's all your fault. Back down. Oke bosku, ini sudah selesai untuk pemasangan skok tabung bagian belakang kepada si Toski, bos. Gimana menurut kalian? Keren banget kan kalau sudah dipasang skok tabung seperti kayak gini. Oke. Oke. Nah, cuman tadi untuk pemasangannya itu sulit banget, bos. Soalnya banyak banget plat-plat seperti kayak gini, jadi nggak ada ruang kosong gitu. Untung bisa kepasang dan bisa rapet. Oke, mantap banget. Udah aku ganti warna kuning
untuk skoknya ini, terus tabungnya udah anodesan warna ungu candy, mantep banget kan. Ini pakai yang lama bos. Oke, yang lama ini kira-kira daripada nggak kepake gimana kalau tak kasihkan ke kalian aja. Oke, kira-kira kalian mau nggak ini skok apa, skok bekas ini? Kalau mau nggak apa-apa, kalian komen di next konten bakal aku undi gitu loh, bakal aku kasihkan ke kalian. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tak simpen aja ini. Cuman jelek loh bos, kalau ngasih jelek itu nggak mau. Cuman ya terserah kalian, kalau kalian mau ya nggak masalah gitu loh, daripada nggak kepake. Fungsi kok ini fungsi, nggak bocor, mantep banget. Oke, jadi ya wes, tak lihat nanti aja untuk komen-komentar kalian gimana, banyak yang minat atau enggak ini untuk skok aku yang lama. Oke, dan di sini waduh semburat kabeh iki bos, burat kabeh kita rijikan iki ambekan iki ya, engko ilang iki baut-baute iki, kok larang iki bos. Misal arek iso nemu iki situ, wah kena gawe tuku rokok sak cepet atau satu pak. Nemu situ tak iki iso kena gawe tuku rokok iki bos, bahaya iki. Harganya ini antara 30 sampai 25 ribu satu baut. Gila, bayangkan ini beberapa baut ini. Sombong amat. Oke, tak masukkan sini. Iya ya. Katanya itu dapat stiker. Tadi mana stiker ya? Oh iya ada bos. Nah ini ada stiker Fastbik loh. Berarti kan ini ori kan ini, enggak bukan yang KW-KW yang palsu. Dapat stiker juga. Oke, taruh sini buat apa juga ini? Ini tak amanin dulu biar enggak seperti kayak gini. Kunci-kuncinya. Oh ya ini udah tak ganti pedok seperti kayak gini bos. Soalnya tadi pakai pedok yang ini. Ini gak bisa ya waktu pemasangan skok, makanya tak ganti pakai ini pedok tengah yang udah buluk ini. Masa kayak kok ini kayak kontes ya, diguyu nang juri nih ya. Makanya udah tak belikan ini pedok yang chrome, cuman ini belum tak ganti probol. Rencananya mau ganti probol biar manis banget ini untuk roda-rodanya. Oke, mantap. Dan satu lagi bos, ini motorku ini Toski ini udah alhamdulillah full probol, cuman ada beberapa baut cuman dua doang yang belum aku ganti probol di bagian sini. Nah di bagian sini ini belum aku ganti probol. Nah itu kan masih pakai orinya, jadi rencananya mau aku ganti probol juga. Aku udah beli di Letoyo, panjangnya itu perkiraan seginian cuman kurang panjang. Jadi ya harus ngakal, terus ya udah aku ngakal, aku bikin baut sendiri di tukang bobot. Jadi tampilannya itu seperti kayak gini, cuman full drat gitu, tanpa kepala. Ini kan ada kepalanya. Jadi rencananya itu aku udah pesan di tukang bobot itu ininya doang, kayak apa ya, asnya ini ya, asnya doang ini, cuman udah di full drat. Jadi tampilannya kurang lebihnya nanti seperti kayak gini kalau sudah selesai. Nah seperti kayak gini, terus ini kan jelek, ini nanti diganti seperti kayak gini juga kan, full drat, full drat tadi dipasang seperti kayak gini bos. Nah kurang lebihnya nanti kayak gini tuh, mantap nggak? Oke, keren kalau dipasang di sini. Nah kok ini keren bos? Loh yopo yopo yopo, keren nggak? Keren lah, masa enggak? Sombong amat. Iya masuk. Oke, di bagian sini, terus bagian sini, sini lagi kameramen, sini kameramen. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Nah, di bagian sini ini kan belum tak ganti probol, itu rencananya pakai yang seperti kayak gini juga, seperti kayak gini juga rencananya pakai. Oke, wah pokoknya gila si Toski, no baut standar bos. Alhamdulillah keturutan punya motor kontes full probol juga. Alhamdulillah lah, sebuah pencapaian ini juga berkat kalian gitu loh. Aku bisa ngebangun motor kontes beneran. Kalau yang pinky dulu kan opo, melok-melokan modifi. Kalau kena gaya hunting oleh wedok nyulik, oke masuk. Lek iki waduh, tiga mode naik ngarep kena eman, pemane gaya hunting-hantingan. Oh iya pecah, tumpai gini, gores kena sikile, kena sandali, waduh. Eman, larang bos. Rencananya kan juga mau aku miling kalau selesai kontes di Malang. Untuk persiapan kontes di Jember, insya Allah Toski ikut lagi. Wah mantap wes, pokoknya. Oke, kita masukin dulu ya bos. Nanti ini, waduh, dijoko uang ya bahaya. Ini sak baut ini bisa beli 2 bungkus rokok ini. Satu mur, kok satu baut, satu mur ini. Mur tutup di Letoyo, pokoknya batik tok. Oleh wake duit aku wes.
lek koyo iki lho, kok ngene-ngene iki, Bos. Iki baut orinya cuman buat contoh, makanya tak bawa gitu kemarin. Tinggal nunggu plat di atas karburator ini belum selesai, aku pesan nanti sekalian di Anodes Ungu. Terus untuk bracketnya Speedo Koso masih pesan juga belum selesai. Pokoknya nanti bakal aku bikin konten lagi kalau sudah selesai untuk pemasangan kepala si Tosti. Mantap. Oke. Oke bosku, jadi seperti inilah konten aku pemasangan skok belakang untuk si Toski. Gimana ini, keren banget kan, makin keren lah, gak mungkin lah gak keren. Oke, jadi ya wes kurang lebihnya seperti kayak gini konten aku. Oh iya bosku, aku mau ngasih tahu ke kalian untuk event kontes Hiperkrea Jatim Series 3 di Kota Malang diundur bos, soalnya ada PPKM. Kayak apa ya, lockdown gitu loh, masalah COVID-19. Waduh, mundur bos, diundur tanggal 25. Jadi seperti kayak gini pengumumannya. Oke, okay. Nah udah kalian baca kan. Ya Allah, sayang banget ini bos, aku sudah apa ya, berkorban ya, mempersiapkan mati-matian buat tanggal 11 besok ini, ternyata diundur gara-gara yaitu tadi PPKM. Ya mau nggak mau kita harus menerima lah ini. Kita baru kontes nanti tanggal 25 Juli bos di Kota Malang, tetap Hiperkrea Jatim Series 3, cuman tanggalnya diundur tanggal 25 gitu. Sebenarnya kan tanggal 11 besok ini Toski ini udah berada di Malang, berhubung diundur ya wes mau nggak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah ini. Oke, okay? Tungguin aja di next konten, bakal aku kasih tahu nanti. Pasti ada pemasangan variasi tambahan seperti kayak gini. Nah kayak gini nanti aku pasang lagi ABS sebelah kanan. Di next konten aja aku jelasin. Oke, okay? Pokok kurang lebihnya seperti kayak gini konten aku. Terima kasih banyak buat kalian yang masih setia menonton aku. Pokoknya kalian mantep banget. Kalian komen tadi gimana kira-kira kalau skokku yang lama tak kasihkan ke kalian. Kalian setuju atau enggak? Pokoknya ya wis, kurang lebihnya seperti kayak gini. Tungguin konten aku selanjutnya. Sayang banget Toski tanggal 11 gak bisa berangkat ke Malang ini bos. Jadi buat kalian yang mau berangkat tanggal 11, ya tahan dulu bos, tahan dulu. Yang dari luar kota yang pengen menyaksikan Toski secara langsung, tahan dulu. Kita berjumpa di tanggal 25, oke? Okay? Nanti foto bareng sama Toski, terus kalau pengen foto sama aku ya nggak apa-apa, gratis. Oke, gimana, aku sudah mengobati rindu kalian kan? Ini aku sudah bikin konten bareng Toski pemasangan skok belakang, keinginan kalian juga. Ya alhamdulillah udah mantep banget, cuman ya sayang joknya masih belum selesai, untuk kepalanya juga belum selesai, masih dicetkan. Soalnya yang ngecet itu katanya sakit bos, makanya ya udah wis ditunggu sampai selesai, nanti aku bikin konten lagi. Ya udah wis, mantap. Aku habis ini mau sholat dulu bos. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.